datang ke workshop hari ini sebenarnya di luar ekspektasi sih, soalnya nggak terbayangkan kalau bakal kayak gitu. Tapi tadi tuh volumenya tuh lebih agak santai gitu, jadi bisa sharing-sharing dan aku bisa tahu beberapa orang yang di luar posisi aku sekarang sebagai mahasiswa khususnya, karena yang tadi itu di yang ikut forum itu kebanyakan itu orang-orang kerja di industri kreatif. Jadi mbaknya speakernya tadi itu kayak lebih ngajak kita buat sharing sebenarnya apa sih yang sering kita lupakan, yang padahal itu termasuk dalam kerjaan, tapi kita itu mikirnya itu bukan kerjaan padahal itu menyita waktu. Jadi untuk selanjutnya aku dapat kayak inspirasi gitu sih, gimana caranya ngatur supaya time management aku bisa menjadi lebih baik. Menurut saya menarik ya, menarik dan juga berguna untuk mendetailkan kembali betul-betul kerja kita, ya betul-betul kerja kita yang mana kerja yang ekonomis, mana yang kerja yang ekonomis. Sebagai upaya pendetailan kembali, kita merangkai jadwal kembali, kita melakukan rekonstruksi lagi jadwal jadwal kerja segini, terus untuk jadwal untuk kita sendiri, jadwal untuk yang kerjaan non ekonomis itu bagaimana gitu ya. Apakah dari situ kita bisa melihat lebih jauh gitu. Oh ternyata kita jadwalnya sekian. Aku kerja dari jam sekian, terus aku untuk kerja dari sekian. Work Life Balance Festival diadakan oleh Serikat Pekerja Media dari Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi yang diisi sama anak-anak muda, terutama teman-teman yang bekerja di industri media dan industri kreatif. Harapannya dengan festival ini, kita jadi bisa bersama-sama merumusin kerja layak itu seperti apa sih, terutama di era ekonomi digital. Dan caranya gimana? Caranya adalah dengan kita membuka ruang dialog di antara sesama pekerja, dengan para pengusaha, serta para pembuat kebijakan, serta para organisasi lain yang kita harapkan bisa saling mendukung satu ekosistem kerja yang manusiawi. Intinya ingin bertukar pendapat ya, tentang apa sih kerja di era digital itu sekarang, apakah menjawab WhatsApp itu juga kerja, apakah mengupdate Instagram itu juga kerja, ya jelas ada industri yang terbangun dari situ sebetulnya. Nah, kemudian perlindungan kesehatan dan keselamatan kerjanya seperti apa? Apakah menjawab WhatsApp sampai malam ataupun bagaimana dengan misalnya tadi di BPJS saat dengan sekarang di BPJS di kelas ada potensi sklerosis ataupun tulang punggungnya sakit, kolesterol melonjak, kemudian juga asam urat dan hal-hal yang kita sering cuek ya waktu masih muda, tapi kemudian tahu-tahu sudah intinya kita nggak sering ngeliat, oh kerja digital itu tidak beresiko kesehatan dan selamatnya ya pandalah banyak. Jadi dengan membuka ini para pembahasan ini, kita juga berharap ada kerja di ekonomi digital ini tidak hanya menghasilkan yang katanya akan jadikan tulang punggung ekonomi Indonesia di masa depan, itu sehat, adil, dan manusiawi. Supaya teman-teman pekerjanya, teman-teman pekerja di industri ekonomi digital, ekonomi kreatif ini bukan cuma inovatif, kreatif, tapi juga bisa bekerja secara kritis dan melihat pekerjaannya itu secara kritis.